Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi kali ini dengan masalah papan stereo wajib. Sistem kerosakan papan ini adalah bila kita pusing steering, dia ada bunyi macam bunyi tri tri tri. Kalau tak pusing steering, okey, tak bunyi. Bila tak pusing, dia berbunyi. Saya tanya owner macam mana nak ganti terus ke papan ni ataupun nak hanya nak ganti oil sikit saja dulu untuk penjimatan. Okey, dia cakap ganti oil sikit dahulu. Jadi sekarang ni saya dah tengah bedah siasat dia. Okey, kita boleh tengok tu. Dia punya oil sikit dah reput. Buat macam tu pun dah patah. Yang besar pun sama patah. Okey, nak buka start ni kena ada bot 20. Jadi saya cuci yang boleh buka dulu. Okey, keesokan harinya saya dah dapatkan bot di kedai oil dengan harga RM18. Saya buka guna ikan. Jadi yang tak ada ikan tu insyaAllah dapat buka juga guna sepanah biasa je. Okey, bila nak pasang oil sikit ni, kita tengok pada saiznya dan tempatnya. Ikut saiz yang sesuai. Jangan yang tempat yang besar, kita guna yang oil sikit kecil. Jadi nanti salah. Perhatikan betul-betul IC tu masa buka. Jadi senang kita nak pasang balik. Okey, power steering pan dah semua dicuci. Okey, inilah oil sikit yang berharga RM40. Tapi yang bukan yang wajar, yang wira. Tokes sepepat cakap boleh guna untuk wajar. Tak tahu lah, pertama kali saya sebuka benda ni, sepasang benda ni. Jadi kita cuba dulu, saya cuba dulu. Betul tak betul? Boleh pakai ke tak? Tapi bagi saya lah, walau tokes sepepat cakap boleh guna wira, boleh guna wajar, wajar boleh guna wira, saya tak suka macam tu rasanya. Saya lebih suka wajar-wajar, wira-wira. Tapi kerana tak ada yang wajar, saya beli je yang wira. Kalau anda perasan, sebenarnya setahnya taklah 100% sama. Saya tengok. Jadi saya cuba je pasang. Tengok yang sepatutnya tempat dia duduk. Yang besar, yang setahnya macam mana, tempat letaknya kat mana tu. Saya cuba dulu. Jika anda perasan, sak puli ni tengok dia ada karat sikit. Jadi, anda gosok sikit dengan kertas yang halus. Nanti ada karat kan, kacau pula dia punya osi tu. Jadi, cuci dulu semua karat tu. Buang semua, gosok perlahan-lahan. Okey, tengok start dah cun, cantik-cantik dah. Bersih. Spring dalam OC ni kan, kalau nak fit, kita potong sikit. Kita potong, lepas tu kita sambung balik. Buka, lepas tu kita sambung, tutup, pasang balik. Kita masukkan dalam OC. Dia akan fit. Tapi yang ni saya tak buat lah. Rasa OC okey lagi dengan start tu okey lagi, jadi saya tak buat. Nak masukkan OC ni, kita guna bot yang sama size dengan OC ni. Lepas tu kita ketuk pelan-pelan. Masuk tu biar balance sama. Jangan tinggi sebelah ke, sengit ke, jangan macam tu. Nanti bocor. Saya nak bagi petua sikit. Jika kita tak nak salah pasang,
sebelum kita buka tu, kita snap gambar ataupun kita rakam. InsyaAllah kita akan jumpa tempat dia. Kita takkan salah buka pasal nanti. Kita rakam. Senangnya kita rakam. Kita tengok tempat kita tengok macam tempat susah tu, kita rakam ya. Nanti kita boleh rujuk balik pada video tu. Okey, untuk pengetahuan anda, video ni ada sambungan tau. Bukan ada sambungan, macam dia ada dua lagi video tentang Super Pastel ni. Yang pasal dah buka. Kat situ lah kita boleh tengok. Selepas awal Super Pastel ni, dia jadi atau tak jadi. Jadi anda boleh tengok kat deskripsi, ada saya bagi link untuk video tu. Okey, benda ni yang hitam kat dalam tu, masuk besar-besar tau. Dia macam ada macam tu. Dia stay ada masuk. Lepas tu dia ada lubang lagi kat dalam tu yang ngam masuk. Saya nak explain nak explain pun tak tahu nak explain macam mana, sebab benda kecil sangat ni, tak nampak kalau kat video ni. Kalau kat depan boleh lah tunjuk kan. Kat situ saya minta maaf kalau kat sini anda kurang jelas. Sebenarnya yang saya pegang ni kan, kalau perhatikan dia ada cala banyak sangat. Cala atas bawah cala. Time ni bila tengok benda tu cala banyak sangat, saya dah rasa macam rasa tak jadi ni, rasa tak jadi, rasa tak ada harapan nak jadi. Tapi saya cuba juga masa tu untuk pasang dulu, buat dulu. Part yang nak buka dia punya klik ni, nak buka susah, nak pasang balik pun susah. Jadi anda gunalah kreativiti anda macam mana nak keluarkan atau nak pasang balik tu. Agak susah sikit, tapi boleh ya, sabar ya betul. Yang mesti ni pula, yang pas segi ni masuk kat celah-celah dan jangan tertinggal satu pun, semua kena pasang. Jangan bagi hilang. Rasa susah nak dapat ni kalau hilang. Nak dapat kat kedai, nak kat spare part, ada jual tak jual tak tahulah. Tapi jaga baik-baik masa buka tu, jangan bagi hilang. Sebelum tutup tu, kasih gam sikit, yang banyak sangat, sikit agak-agak ya. Sat ni, sat dah panggil kan. Saya pun tak tahu nak letak nama apa, tapi dia macam sat kan. Masa buka tu, kalau boleh, snake dulu gambar. Keadaan dia duduk, sebab dia ada spring tu kat dalam. Perhatikan betul-betul, snake gambar dulu, lepas tu mudah lah nak pasang. Tengok, rujuk balik gambar tu. Tengok macam OSC ni. Memang tak ngam. Kena paksa masuk tu. Taklah kata, kita masukkan tu duduk tempat dia. Tak, kena paksa, tengok. Jadi kita cubalah macam mana pun, kita cuba dulu. Kita letak taruh gun sikit. Yang penting jangan bocor. Alhamdulillah, pemasangan hampir selesai. Dah selesai pun. Jadi, kita pasang kat kereta. Kita tengok okey ke tak okey. Boleh guna tak boleh guna. Jangan lupa, tengok di deskripsi ada link untuk pasang dan tutupnya. Okey, terima kasih.